السلام عليكم ورحمه الله وبركاته ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون يا ايها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحده وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والارحام ان الله كان عليكم رقيبا يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أحسن الحديث كتاب الله وغير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بِدْعَةٌ وكل ضلالة وكل ضلالة في النار Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah para pemirsa dan para pendengar televisi radio Roja dimanapun Anda berada semoga senantiasa dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah pada kesempatan yang baik ini kita kembali bertemu dalam pembahasan hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wa wasallam dari kitab Riyadhus Salihin min kalami Sayyidil Mursalin sallallahu alaihi wa alihi wasallam yang ditulis oleh Imam An-Nawawi Ur rahimahullah taala rahmatan wasiah. Pembahasan kita insyaallah pada kesempatan yang baik ini setelah pada pertemuan yang lalu kita telah membahas tentang zikir-zikir di pagi hari dan petang hari maka Insya Allah pada kesempatan yang baik ini akan kita lanjutkan dengan bab yang berikutnya Babu ma inda Bab tentang apa yang seyogianya diucapkan oleh seorang hamba ketika dia akan tidur. Nah ini juga menjelaskan kepada kita tentang adab-adab ketika akan tidur karena Islam adalah agama yang mengajarkan kepada kita adab-adab yang mulia, adab seorang hamba kepada Allah, adab seorang hamba kepada Rasulnya... nya sallallahu alaihi wasallam, dan adab seorang hamba dalam semua aktivitasnya. Ya, maka Islam adalah agama yang sempurna telah disempurnakan oleh Allah Azza wa Jalla atas uh, uh, disempurnakan oleh Allah Azza wa Jalla yang mana kewajiban kita adalah untuk mempelajarinya dan mengamalkan adab-adab Islam tersebut. Babu ma yakuluhu inda an Kata Imam An-Nawawi rahimahullah ta'ala. Bab apa yang diucapkan oleh seorang muslim, mukmin ketika dia akan tidur. Kemudian Al-Imam An-Nawawi rahimahullah ta'ala membawakan dalil dari Al-Quranul Karim. Di antaranya adalah surat Ali Imran ayat yang ke-190-191. Allah Azza wa Jalla berfirman. Inna fi khalqis samawati wal ardi wa akhtilafi layli wan nahar la ayatin li'ulil albab. Sesungguhnya ada penciptaan langit dan bumi dan pergantian malam dan siang terdapat tanda-tanda kebesaran Allah bagi orang-orang yang memiliki akal pikiran yang sehat. Siapa mereka orang-orang yang disebut dengan ulul albab? Orang-orang yang memiliki yang punya akal pikiran yang sehat. Alladzina wa ala Yaitu orang-orang yang mereka senantiasa berzikir mengingat Allah baik ketika dalam keadaan berdiri dalam keadaan duduk maupun dalam keadaan berbaring wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ard. dan mereka senantiasa berpikir tentang penciptaan langit dan bumi. Kaitannya ayat ini dengan bab tentang bacaan atau ucapan-ucapan yang seyogianya diucapkan oleh seorang muslim ketika akan tidur ya adalah firman Allah taala "alladzina yadzkurunallaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihin. yaitu orang-orang yang mereka senantiasa berzikir, mengingat Allah baik dalam keadaan berdiri, dalam keadaan duduk, maupun dalam keadaan berbari. Maka ini diantara antara uh, sebab al Nawawi rahimahullah taala membawakan ayat ini uh, dalam bab yang berkaitan dengan bacaan bacaan ketika seorang hamba akan tidur. Adapun hadis-hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang dibawakan oleh beliau rahimahullah taala yang pertama ada hadis حذيفة ابن اليمان كان أبو ذر الغفاري رضي الله عنهم أجمعين قال النووي رحمه الله وأن حذيفة وأبي ذر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا آوى إلى فراشه قال بسمك اللهم أحيا وأموت hadis Imam Al Bukhari di dalam Sahih Bukhari. Ya, jadi hadis ini menjelaskan kepada kita ya, uh, dari Hudayfa ibnu Yaman dan dari Abu Dar Al Ghifari radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam apabila beliau hendak tidur dan beliau telah uh, berada di atas Tempat tidurnya. kal Maka beliau mengucapkan. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan namamu. Hanya dengan namamu. Ya Allah. Ahya wa amut, Aku hidup. Dan aku mati. Nah ini menunjukkan bahwa. An nabi Wasalam Mengajarkan kepada kita. Tentang. Uh, zikir ketika akan tidur. Yang mana seorang mukmin dia senantiasa bersandar kepada Allah karena Allah yang memegang menguasai ubun-ubunnya dan semua makhluk dikuasai oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah yang menghidupkan, Allah yang mematikan. Ya, maka seorang hamba hanya memohon pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi ya, antara adab yang diajarkan oleh Nabi alaihi salat wasalam ketika beliau akan tidur adalah membaca bismikallahumma ahya wa amut. Dalam satu riwayat bismikallahumma amutu wa ahya. Ya jadi dua riwayat ini sahih. Ya, dengan nama ya Allah aku hidup dan dengan nama pula aku mati. Ya, jadi Bagaimana saya katakan tadi seorang mukmin yang hanya, hanya bersandar kepada Allah Subhanahu wa taala, semua kekuatan, semua urusan, semua perkara diatur oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, sampai menghidupkan dan mematikan Allah yang mengaturnya. Maka seorang hamba dia mohon pada Allah taala dan dia mengakui akan kekuasaan Allah sehingga dia mengatakan Bismillahirrahmanirrahim. ahya wa amut dan hanya dengan menyebut namamu, ya Allah, aku hidup dan aku mati karena kehidupan seorang hamba, dan kematiannya berada di tangan Allah Subhanahu wa Ta'ala, berada di tangan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian, hadis yang berikutnya: "Allah Ta'ala." وعن علي رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال له ولفاطمة رضي الله عنهما إذا أويتم إذا أويتما إلى فراشكما أو إذا أخذتما مضاجعكما فكبرا ثلاثا وثلاثين وسبحا ثلاثا وثلاثين وحمد ثلاثا وثلاثين وفي رواية التسبيح أربعا وثلاثين وفي رواية التكبير أربعا وثلاثين حديث متفق عليه تاريخ علي بن أبي طالب رضي الله عنه يا وبركاته بركاته رسول الله صلى الله عليه وسلم berkata atau bersabda kepada beliau kepada Ali bin Abi Thalib dan istrinya yaitu Fatimah Fatimah binti Muhammad radhiyallahu anha ya apa yang di ucapkan oleh Rasulullah sallam kepada kedua orang ini kata beliau idza awaitu idza awaituma ila apabila kalian hendak tidur atau atau dalam satu riwayat jika kalian telah berbaring hendak tidur di atas tempat tidur kalian takbir 33 maka bertakbirlah 33 kali wasbiha 33 dan bertasbihlah 33 kali Wahbada salasan Dan bertahmid memuji Allah. 33 kali. Wafi riwayatin. Dalam satu riwayat mengatakan. At-tasbihu arba'an Jadi kalian bertasbih 34 kali. Dan satu riwayat yang lain. at arba'an Kamu bertakbir 34 kali. hadis ini. Ada kisahnya yaitu bahwa Fatimah binti Muhammad sallallahu alaihi wasallam anha beliau adalah putri Nabi alaihi wasallam beliau dinikahi oleh Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu ya atas usulan uh, dari Utsman bin Affan radhiyallahu an jadi yang yang menganjurkan kepada Ali bin Abi Thalib agar menikahi Fatimah binti Muhammad adalah sahabat Uthman bin Affan radhiyallahu anhu. Kemudian menikahlah. Ya, dalam perjalanan hidup kedua orang ini yaitu Ali bin Abi Thalib dan Fatimah radhiyallahu anhumah. mereka hidup rumah tangga. Fatimah bekerja membantu suaminya. Di antara pekerjaannya adalah menumbuk atau menghancurkan gandum. Ya, menggiling gandum ya untuk ya, makanan mereka dan para ulama menyebutkan ini diantara satu dalil tentang kewajiban seorang istri yaitu untuk berkhidmat, untuk bekerja di rumahnya ya membantu uh, suaminya dan berkhidmat kepada suaminya nah ketika itu Fatimah radhiyallahu anha yang merasa sangat lelah, capek dengan pekerjaannya. Salah satu pekerjaannya adalah disebutkan yaitu menggiling gandum itu. Ya, menggiling gandum. Maka berangkatlah mereka berdua Fatimah dan Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhuma berangkatlah mereka kepada Nabi alaihi salatu dan Fatimah mengadu kepada beliau kepada Nabi Alaihissalam ya tentang uh, kepayahannya keletihannya dalam bekerja ya sehingga dia meminta seorang pembantu ya uh, Fatimah minta ada seorang yang membantu beliau dalam rumah dalam pekerjaan pekerjaan rumahnya maka Nabi Alaihissalam kemudian mengatakan kepada Fatimah dan Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhuma, maukah kalian aku tunjukkan pada kalian sesuatu yang lebih utama, yang lebih baik dari seorang pembantu. Kemudian beliau mengajarkan doa ini atau zikir ini. Ya, yang lebih baik dari pembantu kata beliau yaitu apabila idza ila kalau kamu ya akan tidur ya maka bertakbirlah 33 kali bertasbihlah 33 kali dan bertahmid 33 kali maka kita dianjurkan ya ketika akan tidur setelah membaca bismillahirrahmanirrahim nanti ada beberapa macam bacaan juga disebutkan di sini kita dianjurkan di antara bacaan ketika akan tidur adalah membaca subhanallah 33 kali, alhamdulillah 33 kali dan allahu akbar 33 kali. Dan satu riwayat allahu akbar 34 kali sehingga menjadi uh, 100. Ya. Yang membaca subhanallah subhanallah, 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 subhanallah sampai 33 kali. Kemudian membaca alhamdulillah juga 33 kali. Dan membaca Allahu Akbar 34 kali. Ini dari apa yang saya cermati dari riwayat-riwayat tentang doa bacaan ini. Jadi kita membaca Subhanallah 33 kali. Alhamdulillah 33 kali. Allahu Akbar 34 kali. Di antara hikmah dari bacaan ini adalah hilangnya kelelahan dan keletihan. Dan itu bisa terbukti. Ya silakan dicoba. Silahkan dicoba. Nah, bacaan ini terkadang ya kalau seorang dalam keadaan lelah, letih, ya, dalam keadaan dia akan tidur, ya terkadang terlewatkan. Ya, ketika baca subhanallah belum selesai langsung hilang. Ya. Maka hendaknya seorang berupaya untuk membaca secara sempurna. Ya, jadi terkadang ketika kita membaca zikir ini, ya, ketika menghitung sambil ngantuk tidur itu bisa bisa jadi belum selesai langsung kita tuh lelap tidur. Oleh karena itu kalau seorang yang ingin membaca ini mungkin dia ya, duduk sejenak, ya, jadi tidak berbaring, eh, tapi bisa juga berbaring tidak mengapa. Tapi kalau dalam keadaan ngantuk sekali, ya dia duduk sejenak untuk membaca eh, bacaan ini. Kemudian, baru dia meletakkan kepalanya di atas bantalnya, dan kemudian dia tidur. Jadi, di antara hikmah dari bacaan ini disebutkan, ya, adalah uh, menghilangkan keletihan. Para ulama menyebutkan bahwa uh, doa ini, atau bacaan ini, salah satu dari bacaan yang uh, dibaca oleh seorang ketika akan akan tidur dan bacaan ini yang diajarkan oleh Nabi alaihi salat wasallam hendaknya seorang istiqomah dalam mengamalkannya dan seorang istiqomah dalam mengamalkan bacaan ini ya bahkan uh, Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu beliau berkata Ma taraktuhu mundu minan nabiyyi sallallahu alaihi Aku tidak pernah meninggalkan bacaan ini, yakni subhanallah 33 kali, alhamdulillah 33 kali, Allahu akbar 34 kali. Men se semenjak aku mendengar An Nabi al alaihi salatu wasallam mengajarkan bacaan ini aku tidak pernah meninggalkan. Ya, ma taraktuhu mundu minan nabiyyi sallallahu alaihi Aku tidak pernah meninggalkan bacaan ini semenjak aku mendengarnya dari Nabi wassalam Kemudian ditanya beliau, Ali bin Abi Thalib ditanya, Wala Tasifin, apakah juga ketika malam ketika terjadi peperangan? Ya, yani karena terjadi peperangan antara Ali bin Abi Thalib dan uh, Muawiyah bin Abi Sufyan dan pasukannya. Apakah ketika besoknya akan terjadi peperangan itu di malam harinya engkau juga tidak meninggalkan bacaan ini? Kal Kata Ali bin Abi Thalib radhiyallahu Bahkan di malam ketika esok hari yang akan terjadi peperangan Sifin. aku pun membaca doa ini atau bacaan ini. Dan nah, ini menunjukkan istiqomahnya mereka. Kapan terjadi perang Sifin? Ya. Perang Sifin ini terjadi pada tahun 37 Hijriah. Ya. 37 Hijriah. Jadi beberapa tahun sejak uh, setelah wafatnya Nabi Ali Sholatussalam, uh, uh, Ali bin Abi Thalib tetap membaca bacaan ini, Zikir yang selalu beliau amalkan. Nah ini diantara keistimewaan para sahabat dan keutamaan mereka. Mereka itu kalau mengamalkan apa yang diajarkan oleh Nabi Ali Sholatussalam, mereka itu istiqomah dalam mengamalkannya. Ya. Tidak hanya sesekali diamalkan kemudian ditinggalkan tidak. Tetapi mereka istiqomah. Ya. Istiqomah dalam mengamalkan apa yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, oleh karena itu para ulama menyebutkan bahwa barang siapa yang dia selalu membaca bacaan ini, maka dia tidak akan merasa keletihan dalam pekerjaannya. Ya. Karena Fatimah binti Muhammad radhiyallahu anha ketika beliau datang kepada Nabi alaihi wasallam beliau itu mengadu kepada Rasulullah sallam kepada ayahnya akan keletihannya di dalam bekerja dan beliau minta seorang pembantu. Tetapi kemudian Nabi Alaihissalam ya mengalihkan yakni kepada bacaan ini. Ya. Dan beliau mengatakan ini lebih baik bagi kalian berdua bacaan ini ketika akan tidur lebih baik bagi kalian berdua daripada seorang pembantu daripada seorang pembantu. Jadi ini diantara bacaan yang kita dianjurkan membacanya ketika akan tidur. Kemudian hadis yang berikutnya. Qala al Imam An-Nawawi rahimahullah taala wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala an Abi Hurairah radhiyallahu an beliau berkata Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda Ida awa ahadukum ila firoshihi. Apabila salah seorang di antara kalian ya ia mendatangi kasurnya, yakni dia hendak tidur, falyanfut bidakhili izarihi. Maka hendaknya dia mengebas ya apa eh, tempat tidurnya dengan izarnya, dengan sarungnya atau bagian dalam dari sarungnya ya jadi tidak langsung naik ke tempat tidurnya tidak tapi di apa namanya di uh, dihampaskan dengan sarungnya ya kata beliau oleh salatu wassalam fa innahu la yadri ma karena seorang tidak tahu ketika dia meninggalkan tempat tidurnya A -a apa yang menggantikannya ya dia tidak mengetahui jadi bisa jadi di tempat tidurnya itu setelah dia meninggalkan tempat tidurnya bisa jadi ada mungkin binatang binatang yang berbisa ya binatang berbisa sehingga kalau dia tidur mungkin akan uh, menyengatnya atau yang juga yang lain bisa jadi dari makhluk lain ada yang menempati tempat tidurnya yaitu jin atau syaiton itu tidak tidak mustahil maka Nabi Alaihissalam menyuruh seorang untuk ma yakni mengempaskan ya membersihkan tempat tidurnya sebelum dia tidur kemudian setelah seorang tidur dia uh, membaringkan badannya di tempat tidur hendaknya dia membaca bismika robbi jambi. Hanya dengan namamu, wahai Tuhanku, aku meletakkan yakni tubuhku. Atau bagian samping dari badanku. Wabika arfa'uhu. Dan juga hanya dengan pertolonganmu, aku bisa bangkit lagi. Setelah tidur. In nafsi Jika engkau mencabut nyawaku, yakni ketika aku tidur, farhamha, maka rahmatilah jiwaku. Rahmatilah diriku. Wa in tetapi jika aku kembalikan nyawaku, rohku, yakni bangun lagi setelah tidur, fahfadha, maka jagalah diriku ini. Bimah bihi ya jagalah peliharalah diriku. Sebagaimana engkau dengan apa yang kau pelihara, hamba-hambamu yang yang soleh. Hadis ini muttafaqun alaih. Dilihat dari Imam Bukhari dan Imam Muslim di dalam Sahih Bukhari dan Sahih Muslim. Nah, hadis ini juga mengajarkan kepada kita diantara adab-adab ketika akan tidur. Ya, ya seorang membersihkan tempat tidur. Kalau zaman sekarang kita mungkin melihat ada sapu ya, yang dengannya di, seorang ketika akan tidur membersihkan, ya mungkin ada kotoran, ada debu, ya itu kurang lebih seperti itulah. Ya jadi intinya seorang ketika akan tidur, dia mencermati tempat tidurnya. Karena bisa jadi ketika dia meninggalkan tempat tidurnya ada sesuatu yang terjadi yang menempati tempatnya, ya. atau mungkin ada binatang, serangga yang berbahaya, yang berbisa, ya sehingga dengan demikian dia tidur setelah dia bersihkan, setelah dia uh, apa namanya, meng, yani, uh, me menyapunya itu akan lebih nyaman ya. dan terhindar dari hal-hal yang tidak di tidak diinginkan. Ini diantara adab ketika akan tidur. Kemudian yang kedua yaitu seorang membaca doa ini. Ini bacaan ketika akan tidur. Ya. Yaitu bismika rabbi wada'tu jambi. Ya. Hanya dengan namamu wahai Tuhanku aku letakkan di yani punggungku atau badanku wabika arfa'uhu dan juga dengan pertolonganmu aku bisa membangkitkan yakni aku bangun dari dari tidurku kemudian di saat seorang tidur itu dia tidak tahu apakah di pagi hari dia masih dibangunkan ataukah dia ketika tidur langsung untuk selamanya dan itu banyak-banyak terjadi. Kita mendengar fulan. Yang dalam keadaan sehat walafiat. Tahu-tahunya besok pagi. Mendengar dia telah meninggal. Ketika ditanya. Ya iya. Tidur kemudian selamanya tidur. Ketika akan dibangunkan. Ternyata sudah tiada. Sudah tidak bernyawa. Ya? Makanya seorang ketika dia akan tidur. Hendaknya dia mengucapkan doa ini. In ansakta nafsi. Farhamha. Ya Allah seandainya engkau memegang menahan jiwaku ini. Yang ini mencabut nyawaku ketika aku tidur. Maka rahmatilah dia. Rahmatilah diriku. Rahmatilah jiwaku ini. Wa in arsaltaha. Dan apabila engkau kembalikan. ini yani rohku, jiwaku. Fahfadha. Maka jagalah. Peliharalah. Kalau aku juga harus bangun kembali. Di pagi hari. Maka peliharalah aku. Bagaimana engkau memelihara hamba-hambamu yang yang soleh. Nah ini juga mengajarkan kepada kita tentang bagaimana kebergantungan seorang hamba kepada Allah Ta'ala. Dan bahwa seorang hamba harus selalu dan senantiasa bersandar kepada Allah Azza wa Jalla. Ya. Bersandar kepada Allah Azza wa Jalla. Jangan kita ini terlalu bergantung kepada manusia. Atau mengadu pada manusia. Mengeluh pada manusia. Tinggalkan itu semuanya. Mengadulah pada Allah Ta'ala. Mintalah pada Allah Ta'ala. Mohonlah pertolongan kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Bersandarlah kepada dia. Ini semua mengajarkan. Mendidik kita. Untuk senantiasa. Bersandar. Hanya. Kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Bukan kepada sel selainnya. Ya. Kau musimin, kau musimatahi maniura, imakmullah. Kemudian hadis ini juga menjelaskan kepada kita tentang kekuasaan Allah subhanahuwataala, ya bahwasanya Dia yang menghidupkan dan Dia yang mematikan dan bahwasanya ketika seorang tidur itu seakan-akan dia itu mati. Makanya dalam ungkapan bahasa Arab mengatakan. An ahul, uh, uh, maut Tidur itu saudaranya kematian karena ada kemiripannya. Seorang ketika dia tidur, dia tidak menyadari suatu apapun. Sama dengan hal orang meninggal, maka tidur disebutkan sebagai "aku akhul aku mau, maut an aku akhul maut. Tidur itu saudaranya, saudaranya kemati, kematian nah seorang hendaknya dia ya selalu bersandar kepada Allah Subhanahu wa taala dan mohon pada Allah Azza wa Jalla agar Allah yang merahmati seorang hamba dan menjaganya ya seorang kalau telah meninggal apa yang diharapkan rahmat Allah ampunan Allah maka minta kepada Allah rahmatnya karunia-Nya kasih sayangnya ya dan kalau seorang hidup juga dia mohon kepada Allah Taala agar senantiasa menjaganya, memeliharanya, ya dari perbuatan-perbuatan yang dilarang oleh Allah Taala dari berbagai bahaya, ya kita berlindung hanya kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kita mohon kepada Allah supaya Allah menjaga. Tahfadha bima bihi maka jiwa jiwaku, peliharalah diriku ini. Jagalah diriku, jagalah jiwaku ini. Sebagaimana engkau memelihara, menjaga hamba-hambamu yang yang soleh. Jadi doa ini yani luar biasa. Mengajarkan kepada kita kebergantungan kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Sekaligus ini menanamkan kepada kita akidah tauhid. Ya, bahwa seorang itu dalam keadaan hidupnya dan matinya, yang tidurnya, dia dalam keadaan bertauhid kepada Allah subhanahu wa taala, dalam keadaan bergantung dan menyerahkan dirinya hanya kepada Allah subhanahu wa taala. Kemudian ada hadis yang berikutnya. Aisyah radhiyallahu anha dari Aisyah umul muminin رضي الله عنها بلوبركاته أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا أخذ مجعه نفث في يديه وقرأ بالمعوذات ومسح به ما جسده متفق عليه عائشة رضي الله عنها عدله رسول الله بحوصان رسول الله, رسول الله Sallallahu alaihi wasallam dahulu Kalau beliau akan tidur Beliau meniup kepada kedua tangannya Nafasa piyadei ya. Wa abil mu'awwidhat Kemudian beliau membaca tiga surat. Kul huwallahu ahad. Qul a'udhu bil falak. Dan kul a'udhu bil nas. Wamasahabihima jasadah dan beliau mengusap seluruh jasadnya, ya, mengusap seluruh jasadnya. Ini riwayat pertama. Wafir riwayatin dalam riwayat yang lain atau redaksi yang lain juga diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim. Kata Aisyah radhiyallahu anha, an Nabiya shallallahu alaihi wasallam Nabi Sallallahu Alaihi karena ida ila beliau dahulu ketika beliau akan tidur ya leilatin, setiap malam jamaah beliau mengumpulkan dua telapak tangannya jamaah kedua telapak tangannya kemudian beliau meniup kedua pada kedua telapak tangannya. afihima lalu beliau membaca, kulo wallahu ahad sampai selesai, kulo auzubillah bil falak sampai selesai, kulo auzubillah bin nas sampai selesai. Ya, semua masahabi ima mas tato amin jasadih. Kemudian beliau mengusap semampunya seluruh jasadnya Yang kedua tangan ini. Ya. Yabda'u bihima ala ra'sihi. Beliau mulai dari kepala, kepalanya dan wajahnya. Wama min jasadih, Kemudian bagian depan dari fisik jasadnya. Yaf'alu Beliau melakukan hal ini tiga kali. melakukan hal ini tiga, tiga kali. Ya, nah, jadi. Uh, ini diantara adab. Yang diajarkan. Oleh Nabi alaihissalatu wassalam. Kepada umat beliau. Bagaimana adab ketika mereka akan tidur? <tid> uh, ada penjelasan para ulama atau sebagian ulama bahwa meniup itu sesudah membaca, bukan sebelum membaca. Seseorang dia mengumpulkan dua telapak tangannya, kemudian dia membaca. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu Akbar. Allahu Samad. Lam yalid, yakul بسم الله الرحمن الرحيم اول اعوذ بالفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق اذا وقب ومن شر نفس ذاتيه ولو ومن شر حاسد اذا حسد بسم الله الرحمن الرحيم اول اعوذ بالناس ملك الناس اله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنه والناس سلام بعده tiga surat ini kemudian meniup baru kemudian kita mengusap wajah kedua telapak tangan yadan depanin Lakukan hal ini tiga kali. Lakukan hal ini tiga, tiga kali. Itu yang dijelaskan oleh sebagian ulama tentang uh, bacaan atau adab tidur ini. Nah, nanti ada uh, riwayat yang berikutnya. Menyebutkan tentang wudhu. Baru nanti kita simpulkan. Secara menyeluruh. Apa yang seyogianya dilakukan oleh seorang yang akan tidur ya dari adab-adab tentang tidur itu ya. nah dari eh, hadis yang baru kita dengar dari hadis Aisyah radhiyallahu anha menjelaskan kepada kita ya tentang eh, dianjurkannya disunnahkannya seorang ketika akan tidur melakukan apa atau seperti apa yang dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam Kemudian juga bahwa hadis ini menjelaskan kepada kita tentang pengaruh bacaan Al-Qur'an ya dalam menjaga jasad seseorang. Semua itu dengan seizin Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi ketika seorang melakukan amalan ini itu seakan-akan atau dia sedang membentengi dirinya dari godaan syaiton dari gangguan syaiton ya atau jin terhadap terhadap fisiknya atau juga mungkin yang lainnya ya gangguan-gangguan yang yang lainnya ya dan dia membaca atau mengamalkan adab tidur ini ya jadi benar Al-Qur'an itu mempunyai pengaruh ya dalam diri seseorang ya semua itu dengan seizin Allah subhanahu wa taala Kemudian juga hadis ini menjelaskan kepada kita tentang Uh, di dalam merukyah misalnya walaupun ini bukan rukyah yang menunjukkan bahwa ketika tangan seorang menyentuh bagian yang sakit misalnya kemudian dia membacakan suatu bacaan ini pengaruhnya lebih lebih besar makanya di antara bacaan bacaan rukyah yang diajarkan oleh Nabi Alaihissalam apabila salah seorang di antara kalian merasa sakit pada bagian tubuhnya maka hendaknya dia memegang bagian yang sakit misalnya di sini sakit dia memegang bagian yang sakit itu, kemudian membaca Bismillah, 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 lalu uh, tiga kali, kemudian membaca, Aud min syarri ma ajidu wa uhadir sebanyak tujuh kali, ya, ya langsung pegang pada apa namanya tempat yang terkena, yang terasa sakit. Nah, ini akan, ini yani doanya, Rukianya akan lebih. Uh, membekas daripada kalau dia tidak memegang lang langsung ya. Kemudian hadis yang berikutnya ya. hadis yang berikutnya oleh Imam An-Nawawi Rahimahullah taala wa 'anil Bara bin Azib radhiyallahu anhuma dari Al-Bara bin Azib radhiyallahu anhuma قال beliau berkata li Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kata Al-Bara bin Azib radhiyallahu anhuma Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata kepada aku Idza ataita majja'aka apabila kamu hendak tidur kamu mendatangi tempat tidurmu fatawaddo wudu lis-shalah maka hendaknya kamu berwudu' Jadi yani sebelum tidur berwudu. sebagaimana wudukmu ketika akan sholat. Semat toji ala aiman. Kemudian berbaringlah engkau dengan menindih sisi sisi kananmu, dan menindi sisi kananmu. Wakul dan ucapkanlah, Allahumma aslamtu nafsi ilaik. Ya Allah aku serahkan aku pasrahkan diriku jiwaku hanya kepada engkau Amri dan aku berikan aku serahkan urusanku kepada engkau wa dan aku sandarkan punggungku kepadamu karena aku berharap akan rahmatmu dan aku takut akan azabmu. Tidak ada tempat bersandar. Dan tidak ada tempat pelarian untuk selamat dari azabmu. Kecuali pada engkau. Kecuali dan kembali kepada engkau ya Allah. Dan bersandar kepada engkau ya Allah. Aman anzalta. Aku beriman kepada kitabmu yang engkau turunkan. Yaitu Al-Quranul Karim wa nabiyyika alladhi arsalta, dan aku beriman kepada nabimu yang engkau utus yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa wasallam lalu kata Rasul alaihi fa in mitta ini beliau berkata kepada al baro bin Azib kalau kamu baca bacaan ini yang kamu lakukan hal ini seandainya kamu mati di malam itu mitta alal fitrati Niscaya kamu mati di atas fitrah, di atas iman, di atas is Islam. ma taqul dan jadikan bacaan ini ucapan terakhir dalam dalam tidur. Baik ucapan terakhir dalam dalam tidur. Nah, hadis Al-Bara bin Azib radhiyallahu anhu ini menjelaskan kepada kita yang bisa kita simpulkan beberapa adab ketika akan akan tidur ya walaupun masih ada dua bacaan yang disebutkan di sini intinya bahwa seorang apabila akan tidur hendaknya dia berwudhu sebagaimana wudhunya ketika akan sholat ini menjelaskan kepada kita tentang bagaimana Islam memperhatikan tentang kebersihan tidak hanya kebersihan lahir tapi kebersihan batin ya. karena seorang setelah berwudhu dia berdoa dia membaca shalallahu alaihi la illallah muhammadan abduhu allahumma min tawabin min al jadi seorang ketika akan tidur dia mengucapkan kalimat ini ya sehingga betul betul dia tidur dalam keadaan bersih lahir dan batin lahirnya bersih dan berwudu. Yang membasuh anggota-anggota wudunya. Ya. Wajahnya, tangannya, kakinya. Ya. Kemudian dia membersihkan batinnya dengan dua kalimat syahadat. Bertauhid pada Allah dan beriman kepada Rasulullah SAW dan bacaan-bacaan lainnya yang tadi disebutkan. Ini semua menunjukkan tauhid seorang hamba kepada Allah Ta'ala. Ya. Yang pertama berwudhu berwudu. Kemudian. Mendatangi tempat tidurnya. Ya. Lalu dia membaca zikir-zikir yang disebutkan tadi. Ya. Subhanallah. Tiga-tiga kali. Bismillahirrahmanirrahim. Ya. Kemudian membaca kali alhamdulillah 33 kali Allahu akbar 34 kali. Kemudian membaca zikir-zikir yang disebutkan dalam hadis-hadis yang kita bahas tadi. Kemudian dia meniup misalnya ya membaca kul mengusap seluruh tubuhnya Jadi saat dia akan terakhir tidur maka dia dianjurkan ya, ya, ya menindih sisi kanannya kemudian membaca doa ini Allahumma aslamtu nafsi ilaika wa fawwadtu amri ilaika wa alja'tu dhahri ilaika ragbatan wa rahbatan ilaik la malja'a wa la manja minka illa ilaik ya amantu bi kitabika alladhi anzalta Sampai di situ. Nah, kemudian di, tidur. Karena ini sebagai ucapan terakhir. Kata Nabi alaih salatu wassalam. Waj'alhunna akhir matakul. Jadikan bacaan ini. Sebagai yang terakhir engkau ucapkan. Jadi. Alangkah indahnya tidur. Dan adab-adab Islam. Yang diajarkan oleh Nabi alaih salatu dan Alhamdulillah Allah memberikan taufik pada saya. Ya, saya mempunyai kitab. Ya, kami susun tentang adab-adab tidur. Ya, ada di suara liman. Bagaimana ada seorang ketika akan tidur. Yang insya Allah membawa seorang kepada khusnul khotimah. Karena mati dalam keadaan baik. Nah ini di antara eh uh, adab, adab yang diajarkan oleh Nabi Alaihissalam ketika seorang akan hidup. Kemudian ada bacaan-bacaan lain yang bisa diucapkan juga di antaranya hadis yang dibawakan oleh An-Nawawi dalam bab ini. Kata beliau rahimahullah, wa an Anas radhiyallahu anhu, dan dari Anas bin Malik radhiyallahu an, an Nabi sallallahu kata Anas bahwasanya Nabi Sallallahu alaihi wasallam karena awa ila beliau kalau mendatangi tempat tidurnya call beliau membaca alhamdulillahilladzi atamana segala puji hanya milik Allah yang telah memberikan makan kepada kami telah memberikan minum kepada kami wakafana dan telah menjaga melindungi kami mencukupi kami wa awana, dan telah memberikan tempat kepada kami tempat untuk bernaung tempat untuk istirahat untuk tidur karena betapa banyak orang yang dia tidak ada yang mencukupinya ya hidupnya tidak cukup dan juga tidak ada tempat untuk dia bernaung hadis riwayat Imam Muslim nah, ini pun diantara bacaan ketika akan tidur alhamdulillah at'amana wa saqana wa kafana wa awana wa fa kam Ini juga salah satu bacaan ketika akan tidur. Maka apabila kita melihat bacaan yang terakhir ini semuanya menggambarkan tentang nikmat-nikmat Allah kepada seorang hamba. Nikmat makanan ya, nikmat minuman yang diberikan rezeki dari Allah Taala berupa makanan dan minuman karena banyak orang tidak mungkin tidur dalam keadaan tidak makan dalam keadaan lapar dalam keadaan haus ya. kemudian juga Allah memberikan kecukupan Allah melindungi memberikan rumah kita untuk kita tempati rumah itu terlindung dari hal-hal yang membahayakan terlindung dari terik matahari atau dinginnya malam hari, ya dan seterusnya ini semua nikmat, nikmat dari Allah subhanahu wa Jalla, yang seyogyanya seorang hamba bersyukur pada Allah taala, dia mendapatkan tempat bernaung, ya bisa istirahat dengan tenang. Coba bayangkan orang-orang yang tidak punya tempat tinggal, yang mereka hidup di jalan-jalan, tidur di emperan atau di bawah jembatan dan yang lainnya. Atau kita merenungkan tentang orang-orang yang diuji oleh Allah Ta'ala dalam keadaan peperangan. Bagaimana keadaan mereka dalam keadaan takut, cemas, tidak bisa tidur, kurangnya makanan, kurangnya minuman, dan seterusnya. Maka sudah saya seorang hamba yang beriman, ya anda selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jangan banyak mengeluh, ya. Syukuri apa yang Allah berikan. Ya. Kita syukuri apa yang Allah berikan kepada kita. Ya. Karena manusia punya sifat. Jadi antara sifatnya yang mungkin yang ada pada sebagian orang. Kufur nikmat. Kurang bersyukur kepada nikmat Allah Ta'ala. Bahkan mengingkari. Naudzubillah. Nah jadi bacaan ini. Ya, menyadarkan kepada kita agar kita mensyukuri nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa taala yang demikian banyaknya. Ya. Dan orang yang selalu bersyukur ditambah oleh Allah taala lain syakar tum Jika kalian bersyukur aku akan menambah kalian ini nikmatku. Wala ingga inna lasyadid dan apabila kalian kufur maka sungguhnya adabku adalah adab yang pedih. Ya. Jadi ayat ini mengandung dua, dua hal la in la azidannakum wa la in inna syadid dua hal yang pertama janji Allah bagi orang-orang yang bersyukur Allah akan menambah nikmat itu dan yang kedua ancaman Allah taala bagi orang yang kufur kepada nikmat Allah Allah akan mencabut nikmat dari darinya dan akan menggantikan dengan A, azab naudzubillah min dzalik naudzubillah min dzalik muslimin rahimani wa rahimakumullah Kemudian hadis ini juga menjelaskan kepada kita tentang Allah Subhanahu wa taala dia yang mengatur seluruh hamba-hambanya, seluruh makhluk ciptaannya. Dan Allah tidak pernah lalai dan lupa. Allah Maha mengetahui hamba-hambanya Dimanapun dan dalam keadaan apapun dan bagaimanapun Allah mengetahui tentang mereka. Ya. Allah Maha Besar, Allah Maha Kuasa. Tidak ada yang luput. Dari pengetahuan Allah Azza wa Jalla. Dan pengaturannya. Makhluk sebesar apapun. Dan sekecil apapun. Semua dalam pengaturan Allah subhanahu wa ta'ala. Ya. Dan demikian seorang akan semakin yakin. Kepada Allah Azza wa Jalla. Ya. Kita ini kadang-kadang ya. Banyak mengadu, banyak mengeluh. Kurang bersyukur. Subhanallah. Betapa banyak yang nikmat Allah Ta'ala kepada kita. Maka jadilah hamba yang banyak mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan semoga Allah jadikan kita di antara hamba-hambanya ya, minasya, minasyakirin yang senantiasa dan selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian, hadis terakhir dalam bab ini: Qala Imam imam Nawawi bab ini, ta'ala. Wa terakhir ta an Anhu Kal dari Hudzaifah radhiyallahu an, saya berkata, "Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana idza arada an yarquda bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika beliau akan tidur Wada'a yadahul yumna tahta khaddihi" Beliau meletakkan tangan kanannya ini di bawah pipinya. Ya. Tangan kanannya di bawah pipinya. Karena beliau menindi sisi kiri kanan. Kemudian, sambil meletakkan tangan kanannya di bawah pipinya yang kiri, beliau mengucapkan, beliau membaca, Allahumma kini azabak. Ya Allah, Peliharalah aku dari azabmu. Yauma tab'atsu ibadak. Pada hari engkau bangkitkan hamba-hambamu. Jadi Nabi alaihi wasallam Allah taala agar Allah melindungi, memelihara beliau dari azab Allah di hari kebangkitan. Ya. Allahumma qini azabaka yauma tab'atsu ibadak. Ya Allah, lindungilah aku, peliharalah aku dari azabmu pada hari ketika engkau bangkitkan hamba-hamba. Dalam satu riwayat, ya, dalam riwayat Imam Abu Dawud, ya, yaitu riwayat Hafsah, istri Nabi Alaihissalam, kata beliau, karena Yakulu salah Oh, Nabi Alaihissalam membaca bacaan ini tiga kali. Kalau hadis hadis Uthayfa, hanya satu kali. Tapi hadis Ummul Mukminin Hafsa yang diriwayatkan oleh Imam Abu Daud menyebutkan bahwa Nabi alaihi membaca bacaan ini tiga kali, tiga kali. Allahumma qini adzabaka yauma tabatsu ibadak. Dan ini adab-adab yang luar biasa yang diajarkan oleh Al Nabi alaihi kepada kita. Ya, seorang hamba dia berlindung hanya pada Allah. Ya, bahwa azab Allah itu benar dan pasti akan datang maka seorang berlindung pada Allah Azza wa Jalla. Berlindung pada Allah Azza wa Jalla dari azabnya. Dan akan nyata azab itu dan lebih dahsyat di hari kebangkitan. Naudzubillah. Di hari kebangkitan di hari kiamat. Nah. Nah ini adab-adab dalam tidur dan bacaan-bacaan dalam tidur. Yang dibawakan oleh An-Nawawi rahimahullah ta'ala dalam bab ini. Dan demikian kita selesai membahas tentang Adab-adab tidur ini dan insya Allah pada kesempatan yang akan datang ya kita memasuki kitab awat ya tentang doa-doa atau adab-adab doa dan sebagian doa-doa yang diajarkan oleh Rasulullah SAW kepada umat beliau ya insya Allah pada pertemuan yang pada kesempatan yang akan datang baik demikian kajian kita. Ada kesempatan yang baik ini Tentang adab-adab tidur Ya Akulukulihadha Wallahu ta'ala a'lam Baik kaum muslimin Kaum muslimat Para pemirsa Dan para pendengar televisi al Raja al-iman uh, Raja dimanapun Anda berada Semoga apa yang disampaikan tadi Bermanfaat bagi kita semuanya Dan apa yang disampaikan tadi Itu menambah Wawasan kita Kepada Islam Dan menunjukkan Kesempurnaan Islam ini Sehingga dengan demikian Kita semakin mantap Dan semakin yakin Pada agama Allah Dan agama Rasulnya Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yaitu Islam dan hendaknya kita terus belajar menuntut ilmu dan mengamalkan ilmu yang kita dapati. Ada satu hal penting dalam masalah doa doa yang kita ingin mengamalkannya yaitu dengan cara kita menulis. Ya misalnya bacaan bacaan akan tidur yang kita bahas hari ini itu banyak tidak mungkin seorang membawa kitab ini dibaca di waktu tidur. Maka tulislah, tulis lembar kertas, bacaan tadi. Kemudian mungkin diletakkan di dekat tempat tidurnya. Ketika akan tidur dibaca. Insya Allah satu bulan, dua bulan dia akan menghafal bacaan-bacaan itu. Ya, jadi intinya coba diamalkan. Pertama kali dengan kita menulis, kemudian kita amalkan di saat kita akan tidur. Ya nanti insya Allah lambat laun seorang akan menghafal bacaan-bacaan tersebut. Ya. Ini salah satu cara agar kita bisa mengamalkan ilmu yang kita pelajari. Jadi tidak sekedar dalam kajian ini, kemudian kita menutup buku ini, selesai, tidak. Tapi ditukil, dirukil, Ya, ditulis, dengan tulisan yang baik, atau dikopikan, fotokopi, atau di print, sekarang Masya Allah, zamannya udah canggih, ya tinggal di print, nanti bacaan-bacaan itu dibaca, diamalkan ketika kita akan tidur. Insya Allah, nanti suatu saat akan kita akan menjadi uh, menjadi hal yang kita yang yang kita yang bisa dihafalkan atau bisa bisa kita menghapal menghapalnya dengan sendirinya. Ini yang dapat kami sampaikan pada kesempatan yang baik ini. Semoga bermanfaat bagi kita semuanya. Lebih kurangnya saya mohon maaf. Aku luqa li hadza wa jazakallahu khairan. Subhanakallahu wa bihamdika, syadallah ila ila anta taghfuruka tub ilaik. Wassallallahu wasallam barak وعلى آله أجمعين ثم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته